Dalam perlumbaan lasak tiga disiplin dengan jarak keseluruhan 226 km itu, triatlet lelaki dari Sweden itu mencatat masa 8 jam 42 minit. Meskipun turun pertama kali di Pulau Legenda, persaingan sengit lebih 4,000 peserta memihak kepadanya. Ini juga merupakan gelaran pertama dalam kariernya sebagai atlet lasak dalam kategori profesional. During the evening, during the week, this will come. It will be great. It feels wonderful, but it's hot. It's really hot. Mostly the heat. I think I tried to really keep cool, pouring water over me and that kind of stuff. But the heat, finally, it gets you. It's the last 10 km was really hot. That was crazy. Naib juara ketinggalan hampir 17 minit di belakang Patrick juga rakan senegaranya, Fredrik Kronborg, dengan catatan masa 8 jam 59 minit, manakala tempat ketiga milik triatlet dari Slovakia, Karol Zalai, yang mencatat 9 jam 16 minit. Persaingan dalam kategori wanita tidak kurang hebatnya apabila menyaksikan Diana Riesler muncul juara. Cuaca nyata bukan penghalang buat Riesler, tatkala peserta lain terpaksa bergelut untuk mengharungi cuaca panas dan laluan yang mencabar. Namun pelumba kelahiran Jerman itu gah mengharunginya untuk muncul juara dengan catatan 9 jam 28 minit. Ini juga kemenangan kedua pada penampilan keduanya di Langkawi apabila menang menerusi kategori usia 20 hingga 25 tahun pada tahun 2009. It was a fantastic race, the course was fantastic, but the weather was really killing. It was tough out there. It was a great course. The swim is great, the bike course is really tough and challenging, and the run is also nice but really hot and challenging. Di tempat kedua, triatlet Jepun Keiko Tanaka yang mencatat 10 jam 2 minit, manakala triatlet dari Australia Dimitri Lee Duke untuk kedudukan ketiga. Ironman Malaysia Langkawi 2014 merupakan acara triathlon merangkumi tiga disiplin. Para peserta akan berenang sejauh 3.8 km sebelum berbasikal 180 km dan menamatkan acara dengan larian sejauh 42.2 km ke garisan penamat. Ia menawarkan hadiah keseluruhan $40,000 Amerika dengan juara membawa pulang $8,000 Amerika.